لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك صلوا على محمد صلوا على محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع من لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام Min hawat aymul ba al -faqir. Yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 27 dan ayat 28 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajjalillahi falam yanfas walam yaf sok roja ummu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa menunaikan haji semata-mata karena Allah serta ia tidak berbicara maksiat dan melakukan perbuatan maksiat di dalamnya maka ia akan kembali dalam keadaan bersih dari segala dosa seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat mutafakun alai Sallu ala Muhammad. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fadilah Haji Maulana naja Zakaria rahimahullah alaih, maka disudahkan kita untuk sebisa mungkin berjalan kaki dalam perjalanan haji sebagaimana para kisah haji uh, nabi nabi terdahulu kemudian juga para wali wali allah maka kami bertiga nih rifan assalamualaikum uh, pak wong deso uh, pak yayat dari jemaah kloter hongkong dan dari negara-negara lain masya allah atau uh, dari negara lain kami berjalan kaki dari mina ke insyaallah kemana pak? Lupa aja saya capek ah. Karofa Insya Allah. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kami dan berkumpul berbagai macam dari negara lain. Nah, dari negara-negara lain juga ada Masya Allah. Dari Mesir, dari Sudan, dari mana Masya Allah. Insya Allah semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan keredoan Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Wassalatu wassalamu ala amjai wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain amma ba'du Youtuber yang berhati mulia Apa sih rahasianya supaya bisa pergi haji? Nomor satu, niat yang kuat untuk berangkat haji. An al-qamat bani waqas al-laisi samitu umar bani al-khotobi radiyallahu alal mimbari yakul samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul innamal a'malu bin niat Aina malikul limri immanawa famankanat famankanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaro rahu bukhari wa muslim wa ibni Dawudi Tarmizi wan Nasai yang artinya dari Al Koma bin Waqas Al Laisi berkata, aku mendengar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, saya telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang itu sebagaimana yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena untuk keuntungan dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu bergantung pada niatnya karena apa hijrahnya itu dia ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i yang kedua harus yakin kalau ibadah haji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Walillahi al-anasu hajjal baiti manistaatoo ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya dan menunaikan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97 Yang ketiga, harus yakin bahwa ibadah haji sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an ibni Abbas radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man arodal haja faliat ajal rawahu Abu Daud yang artinya dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang ingin menunaikan haji, maka hendaklah menyegerakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, mengetahui fadilah atau keuntungan melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana hadis dari baginda Nabi SAW, alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Al-Hajjul Mabruru Laisalahu Jaza'un Illal Jannah Ruahu Mutawfakun Alaih yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tiadalah ganjaran bagi haji mabrur itu kecuali surga hadis riwayat muttafaqun alaih yang kelima mendoakan saudara muslim yang lain supaya Allah mudahkan untuk pergi haji. Sebagaimana firman Allah, wa qol robbukum da'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya dan robmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Sebagaimana hadis dari baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam, An Abi Darda Irodiyallahu Kala, Kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yakul, dawatul mar'il muslimi li akhihi bizo bizoh ril ghaib mustajabah inda sihi malakum mu'akkal kullama dali da akhihi bi khairin qalal malakul mu'akkalu bih amin walaka bimislin yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu adalah mustajab atau makbul di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya maka malaikat yang ditugaskan untuknya itu berkata Amin Walaka <tutuk> bimislin, kabulkanlah ya Allah, dan untukmu yang berdoa seperti itu pula. Hadis Riwayat Muslim La Allahumma labbaik baik, la sari kala baik, innal hamdah wa ni'mata